Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para pemirsa LDII TV dimanapun Anda berada, pertama kali saya bersyukur kepada Allah yang telah memberi banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat aman, nikmat terhindar dari musibah-musibah, dan nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung, kita sebut satu persatu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan, memberikan beberapa sunnah-sunnah yang baik kepada kita semua, sehingga dengan sunnah itu kita nantinya akan menjadi teladan juga bagi generus kita semua. Selanjutnya di sini kami akan menguraikan yaitu tentang maqadirullah. Sudah kita ketahui bersama bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu tidak lepas dari qadar. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Aku Allah menjadikan segala sesuatu itu bersama qadar. Artinya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sudah ada qadarnya masing-masing. Bagaimana bentuknya, bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana rezekinya, bagaimana ajalnya, sudah dikodar semuanya. Tidak hanya manusia, bahkan makhluk Allah yang lain juga sama. Nah, yang kita bicarakan adalah manusia. Kita semua sebagai orang iman dituntut harus iman terhadap qadar Allah. Karena termasuk salah satu dari rukun iman adalah iman terhadap qadar Allah. La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadar. Seorang hamba tidak dikatakan iman sehingga dia iman terhadap qadar. Ini menunjukkan bahwa iman terhadap qadar itu hukumnya wajib. Bapak Ibu, para pemirsa LDII TV dimanapun Anda berada. Manusia itu setelah kita pelajari tidak lepas dari empat maqadirullah. Yang pertama adalah qadar nikmat. Qadar nikmat. Semua manusia pasti diberi qadar nikmat oleh Allah. Termasuk diberi sehat, diberi kuat, diberi rezeki, diberi aman dan lain sebagainya. Itu qadar nikmat. Bagaimana sikapnya orang iman ketika mendapat qadar nikmat, yaitu harus bersyukur. Harus bersyukur. Kemudian yang kedua adalah qadar cobaan. Manusia pasti ada cobaan, apalagi orang iman. Orang iman pasti dicoba oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika sudah mengatakan kami iman, kami beribadah kepada Allah, terus menyangka bahwa oleh Allah dibiarkan begitu saja? Tentu saja tidak. Pasti oleh Allah akan dicoba, akan diuji oleh Allah. Nah, sikap orang iman menghadapi cobaan itu harus sabar. Kemudian yang ketiga adalah dicoba musibah. Setiap orang iman, setiap manusia, khususnya orang iman, pasti akan mendapatkan musibah. Kadang keluar dari masjid, sandal hilang. Itu musibah. Atau di perjalanan, tahu-tahu ditabrak orang, ditabrak mobil. Itu musibah. Tahu-tahu keluarganya ada yang meninggal. Padahal yang meninggal adalah keluarga yang paling dicintai. Entah itu istri, atau suami, atau anak. Itulah musibah.
Bagaimana orang iman menyikapinya? Yaitu dengan bersabar. Dan yang keempat adalah qadar salah. Qadar melakukan kesalahan. Sudah menjadi garis bahwa anak Adam itu pasti akan melakukan kesalahan, akan melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Banyak salahnya, banyak dosanya. Sebagai orang iman, dalam menyikapi qadar ini adalah dengan cara bertaubat dan usaha untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah diperbuat. Bapak Ibu, para pemirsa LDI TV dimanapun berada, empat maqadirullah ini oleh Allah sudah ditulis. Sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadirul khalaik qabla ayyakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah menulis qadar semua makhluknya itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga apa yang kita jalani di dunia ini sudah ada tulisannya semua. Sudah ada catatan di Lauhil Mahfudz sana. Kita tinggal sebagai wayang, itu sudah ada yang menjalankan. Kita tinggal melewati atau menjalani qadar dari Allah. Sebagai orang iman, kita minta kepada Allah supaya di qadar yang baik. Yang pertama, minta di qadar yang baik. Soalnya kita belum tahu qadar kita bagaimana. Kita minta kepada Allah diberi qadar yang baik. Itu. Kemudian yang kedua, minta kepada Allah supaya kita tetap yakin terhadap qadar. Karena dengan kita diberi yakin terhadap qadar, percaya terhadap qadar, itu akan menghilangkan kesusahan. Al-imanu bil qadari yudhibul hamma wal hazan. Jadi percaya dengan qadar itu akan menghilangkan kesusahan. Nah, dengan kita minta di qadar yang baik oleh Allah. Kemudian juga kita diberi minta supaya diberi keyakinan yang kuat bahwa semua sudah ada qadarnya. Nanti kita menjalani hidup dengan enjoy. Bagaimanapun ada tulisannya. Sehingga kalau kita dikodar nikmat, kita tidak berlebih-lebihan di dalam menyikapi atau berhura-hura, tidak. Karena apa? Semua sudah ada qadarnya. Umpama kita dikodar yang jelek, kita bisa menyikapi dengan sabar, dengan istirja, dengan tawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga, di samping kita minta supaya dikodar yang baik, kemudian yang kedua, minta kepada Allah supaya tetap diberi keyakinan terhadap qadar. Yang ketiga adalah kita minta kepada Allah supaya kita ini bisa tetap bersabar, tetap bisa menjalani kewajiban ibadah kepada Allah. Sehingga di qadar apapun, kita tetap tawakal, tetap bisa menjalankan kewajiban kita, ibadah kepada Allah. Jangan sampai di qadar yang jelek menjadikan kita akhirnya tidak mau sholat, tidak mau ngaji lagi, nggak mau ibadah lagi, tidak mau zikir lagi kepada Allah. Itu nanti akan menjauhkan kita dari Allah. Sehingga Allah akan tambah murka kepada kita. Faman radiya falahu ridho, wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho mendapat cobaan dari Allah, mendapat qadar yang jelek dari Allah, dia ridho, maka Allah memberi ridho pada orang itu. Orang itu akan mendapat ridhonya Allah. Barang siapa yang murka, marah, benci terhadap qadar Allah, maka Allah akan murka pada dia. Nah, kemudian sikap yang berikutnya yang harus kita miliki adalah husnudzon billah. Di qadar apapun, supaya husnudzon billah. Di qadar nikmat, husnudzon billah. Berarti Allah memberi nikmat kepada saya berarti harus bisa menggunakan. Saya yakin saya bisa menggunakan nikmat itu untuk meraih ridho Allah, meraih pahala dari Allah yang sebesar-besarnya. Diberi musibah, Allah akan memberi pahala yang besar. Karena innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Termasuk husnudzan lagi berarti Allah menjaga kita.
karena di qadar yang jelek kita bisa introspeksi diri dan sebagainya. Insya Allah demikian yang bisa saya sampaikan untuk para pemirsa LDI TV. Semoga sedikit yang saya sampaikan pada saat ini Allah memberikan manfaat dan barokah. Ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update.